الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tahun baru Hijriah yang baru saja kita masuki, kita harapkan dapat menjadi sebuah momentum yang tepat untuk menguatkan komitmen yang lebih baik bagi diri kita insyaallah di masa yang akan datang. Tentu saja sejarah Hijriah ini tidak lepas dari sejarah hijrahnya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah untuk menguatkan dakwah Islam bagi manusia. Dari momentum hijrah inilah Islam bisa berkembang dan menyinari dunia. Momentum hijrah ini bisa jadi kita awali dari hal-hal kecil guna meningkatkan mutu kita, kualitas kita saat menjalankan ibadah. Mari kita luruskan niat kita hadir di masjid ini untuk semata-mata beribadah dan menjalankan perintahnya. Sehingga rangkaian ibadah Jumat ini menjadi bukti kepatuhan kita dalam mengemban misi utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Jangan sampai kehadiran kita di masjid ini diwarnai dengan niatan aktivitas lain, seperti hanya ingin istirahat, ngobrol, atau mungkin main handphone. Oleh karena itu, biasanya di awal tadi sudah diingatkan oleh panitia, oleh muadzin, biasanya hadis yang sering disampaikan, diriwayatkan Imam Muslim, "Idza qulta li sahibiki ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghut." Artinya, bahkan jangan katakan kepada temanmu itu dia, tapi kita seringkali sekarang ini membawa alat lain gitu, yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Selanjutnya kami juga mengajak para jamaah untuk selalu dan wabil khusus diri kami sendiri untuk senantiasa bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya wasiat takwa dan meningkatkan keimanan ini sangat besar sekali. Bagian penting iman dan takwa ini juga menurut Rasulullah akan menjadi salah satu sebab kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq." Ketika Rasul ditanya paling banyak yang menyebabkan manusia itu masuk surga apa ya Rasul? Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, kembali kepada momentum Hijriah ini, momentum Muharram ini, kami ingin mengajak
Mari kita bersama-sama memaknai peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah ini, dalam sejarah perkembangan Islam ini, untuk diabadikan bukan hanya menjadi kalender penanggal di dalam kalender Islam, tetapi ada momen-momen lain. Peristiwa hijrah Rasulullah ke Mekah dan ke Madinah. Pada konteks perkembangannya, konteks hijrah ini tidak hanya muncul pada konteks fisik saja, bahwa menuju dari Mekah ke Madinah. Makna hijrah ini memiliki makna mendalam lain dan bisa kita ambil hikmahnya untuk menjadikan kita pribadi yang terus bergerak menuju arah yang lebih baik. Sekedar kita mengingatkan kembali bahwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu bukan karena kalah, bukan karena lari dari masalah. Allah memerintahkan Rasul, Rasul mengikuti, menaati perintahnya. Itu satu momen yang utama. Kemudian kita perlu melihat bahwa pindahnya Rasulullah itu juga memiliki dimensi lain berupa tujuan untuk melebarkan dakwahnya. Artinya tidak melulu ada di Mekah, bahasa sederhananya. Dengan berpindah ada kesempatan kontak dengan orang-orang lain, dengan berpindah ada kesempatan untuk melebarkan jalan dakwah Rasulullah. Untuk meraih kesuksesan dalam menyampaikan syiar Islam di jazirah Islam, di jazirah Arab yang luas dan meluaskan itu ke seluruh penjuru dunia. Langkah yang dilakukan Nabiullah Muhammad ini memiliki ibroh dan hikmah yang bagi kita bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana, kalau kita mungkin akrab atau beberapa pernah melihat tanaman rumpun pisang, itu kalau dibiarkan beranak-pinak berada di dalam satu lokal saja, ya banyak pohon pisangnya, tapi tanaman itu tidak akan banyak menghasilkan buah. Kalau buah-buahnya tandannya hanya pendek saja. Kalau mau bagaimana? Ya harus dipisah. Kalau dipisah di tempat lain, si anak ini nanti akan tumbuh berkembang menjadi pisang kembali yang besar, pohon pisang besar, dan tandanya akan lebih baik, punya satu dua anak lagi, dan seterusnya. Kalau boleh diibaratkan kira-kira seperti itu. Artinya, hijrah ini bukan karena jumlahnya sedang sedikit, kalah, enggak. Tetapi kita melihat dimensi di luar itu, betapa itu memiliki dampak yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa orang yang mau berhijrah akan mendapatkan kelapangan rizki. Bukan itu saja, Allah menurunkan keberkahan dan menyiapkan ganjaran yang besar bagi setiap individu yang memiliki niat baik dalam berhijrah. Allah berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Artinya siapa yang berhijrah ke jalan Allah, di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi. Di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rizki hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuannya, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memaknai ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dengan luasnya bumi ini, banyaknya proses tukar pikiran di dalam berhijrah, maka akan mendorong keluasan dan kemampuan maupun peningkatan ekonomi. Hijrahnya orang-orang dari jazirah, sebagian dari arah Yaman, sebagian dibilang dari arah India dan sebagainya, orang-orang muslim, membawa rezeki kemajuan, perdagangan di Nusantara dan sebagainya.
Berhijrah juga dapat melapangkan dada, menerima rasa susah prihatin, serta meluaskan daya pikir dalam berbagai hal yang bisa mendatangkan solusi dari berbagai masalah. Penafsiran ini juga sesuai dengan fakta yang ada di dalam kehidupan, di mana kita mengalami kesusahan yang tidak ada solusi bagi problema. Ketika kita merasa tidak ada solusinya, maka hijrah menjadi solusi. Imam Al-Qurtubi pun menyebutkan bahwa jika seandainya kita meninggal dunia di dalam upaya mempertahankan kebenaran di dalam hijrah kita itu, maka wafatnya sebagai husnul khotimah, insyaallah, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dalam dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hijrah adalah langkah yang baik jika diniati untuk kebaikan. Dan hijrah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Ziyadatul khair. Yang juga sering disebut sebagai istilah keberkahan. Dengan hijrah, keberkahan akan kita raih dan menjadikan kita tidak jalan di tempat saja. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan bahwa jangan kau berpindah dari satu alam ke alam lain, karena engkau akan bergerak seperti keledai yang sedang menarik di sebuah penggilingan. Sepertinya memulai sebuah perjalanan, tetapi ketika tidak diniati dengan niat yang baik, dia akan kembali ke tempat yang sama. Tetapi ketika seseorang hamba itu berhijrah karena Allah, karena Rasulnya, dari alam menuju Tuhannya, menuju Rabbnya, Allah berfirman, hanya kepada Tuhanmu tujuan titik akhirmu. Sehingga kita di Islam ini dibimbing untuk ikhlas, dibimbing untuk menata tujuan kita. Dibimbing menata tujuan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Semoga momentum hijriah ini bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus berhijrah ke arah kebaikan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, setidaknya kalau kita rangkum ada 5 keuntungan dalam melaksanakan hijrah. Yang pertama, keluasan rizki. Perolehan rizki yang mapan dari hal-hal yang dia tinggalkan. Hal batil ketika ditinggalkan akan membawa kita ke keluasan rizki yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ampunan dari Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa surat tadi, maka Allah akan menghapuskan kesalahan mereka dan pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya konsekuensinya pasti rahmat dan surganya. Yang keempat, mencapai kemenangan pertaruhan. Ketika orang berhijrah meninggalkan yang batil menuju ke arah yang baik, itu sudah mengalahkan nafsunya, sudah mengalahkan musuh abadinya, yaitu syaitan. Bagaimana kita tidak mendapatkan kemenangan atas hal tersebut. Yang kelima, surga. Bagaimana dijelaskan bahwa sebelumnya ketika orang berhijrah di dalam surah Ali Imran ayat 105,
Seandainya dia terbunuh, pasti akan dihapus kesalahannya dan akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Sebelum menutup khutbah ini, menyitir beberapa ulasan ceramah Kiai Haji Bahri Nur Salim, beliau menyampaikan, ketika ada seorang sahabat ingin berhijrah, ya Rasulullah, pasca Fathul Makkah. Ketika periode itu beliau bilang, la hijratan ba'da fathi. Sebetulnya tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Sekarang ini Islam sudah menang sehingga tidak perlu hijrah, maksudnya secara fisik. Karena di mana-mana bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah yang saat itu telah ditaklukkan oleh Islam. Tapi lanjut dawuh beliau, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Sekarang makna hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau meninggalkan apa yang dilarang Allah, sudah pas, berarti sudah berhijrah. Oleh karena itu, makna hijrah adalah meninggalkan, kalau dulu fisik, yaitu meninggalkan Mekah ke Madinah, tapi sekarang hijrah itu maknawi, kata beliau. Artinya, kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke arah tradisi yang lebih baik, namanya juga hijrah. Maka di sini disebut ilallahi wa rasulihi. Hijrah kita adalah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Bukan menuju pada standar kemapanan, bukan menuju pada pangkat, bukan menuju pada duit dan kemuliaan dunia dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا النار ولو بشق تمر إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحات بقدسه وأيها المؤمنون من جنه والإنسه فقالا قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاحنا صلاح المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus salat.